Pengil banget, pengil banget, anjing, pengil. Pengil anjing goblok. Klarifikasi sepupu Torik soal ngatain Fuji tengil di pertandingan bulu tangkis. Ya, baru-baru ini lagi rame soal orang ngevideo sambil ngata-ngatain Fuji. Dan ternyata orang tersebut bernama Salman, sepupu kandung Torik sendiri. Mendengar kabar itu, netizen langsung ngehujat Salman di Instagram pribadinya. Namun tak lama kemudian dia tiba-tiba membuat klarifikasi, yang pada inti klarifikasinya video itu bukan merujuk langsung kepada Fuji. Dan dia tidak sama sekali berniat buruk kepada Fuji, karena video itu hanya bentuk ejek-ejekan biasa kepada temannya. Ya, meskipun begitu, Salman sepupu Torik meminta maaf setulus-tulusnya kepada para netizen dan juga Fuji sendiri. Dia juga mengakui kalau dia benar-benar bersalah. Dan sepupu Torik juga menegaskan Fuji dan ia sudah baik-baik saja dan sudah membicarakan ini semua bersama. Ya, meskipun begitu, netizen masih belum percaya soal klarifikasi tersebut. Karena kalau memang benar, kenapa Salman masih menutup kolom komentar Instagram pribadinya? Di lain sisi, Fuji sampai saat ini tidak merespon apapun soal permasalahan dengan Salman tersebut. Ya, mungkin aja Fuji sudah kuat dengan orang-orang yang menjelekkan dirinya. Meskipun Torik tidak ikut-ikut dengan permasalahan Salman dan Fuji, namun ada hal yang menyedihkan, yang dimana sekarang postingan kenangan ia dan Fuji di Instagram pribadinya Torik sudah dihapus semua oleh Torik sendiri. Sedih bukan? Tapi mau bagaimanapun, mereka berdua juga sudah tidak bisa bersama lagi. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Fuji dan juga Torik. Semoga bisa kembali bersama di lain hari. Damn.